Jadi guys, anak-anak ini berhasil disekap si Foxy sama Springtrap. Terus ada anak lain lagi yang datang dan mancing si Foxy kan. Foxy kemudian ngejar anak itu tapi berhasil diselamatin sama si nenek. Sedangkan Springtrap yang lagi jagain anak-anak ini tiba-tiba kepalanya dilempar batu. Pas dia keluar, si Chika muncul dan langsung nyerang dia guys. Sedangkan anak-anak yang disekap ini pun berhasil kabur dan keluar dari sana. Pas mereka lagi ngelihat Springtrap berantem sama Chika, tiba-tiba ada mobil yang nabrak si Springtrap. Abis itu mereka lari dan masuk ke dalam mobil kan. Tapi tiba-tiba si Foxy muncul dan nahan anak kecil ini. Gak lama kemudian si Foxy malah ngelepasin anak yang tadi dan akhirnya mereka pergi guys. Terus abis itu si Foxy bantuin si Chika berdiri. Sementara si Springtrap udah mati gara-gara ketabrak mobil tadi. Tapi pas si Foxy dan Chika ngeliat lagi, anehnya si Springtrap udah gak ada guys.